Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Korps Marinir tahun 2020, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono didampingi pejabat utama Korps Marinir mengunjungi pejuang sekaligus pelaku sejarah terbentuknya cikal bakal Korps Marinir. Kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan ziarah rombongan ke beberapa titik Taman Makam Pahlawan yang berada di sekitaran di Jawa Tengah. Selanjutnya rombongan Komandan Korps Marinir mengunjungi Monumen Letnan Sutomo yang berada di Dusun Karangpucung, Pemalang, Jawa Tengah, serta melaksanakan bakti sosial. Mari kita sama-sama mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa ini, mulai dari merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sampai sekarang ini kita mengisi kemerdekaan. Sehingga apapun yang kita lakukan ya untuk Republik Indonesia, untuk NKRI, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.